Penyelenggaraan pemilu 2024 berada sepenuhnya di KPU Tanjab Barat, namun dalam hal pengawasan berada di Bawaslu Tanjab Barat. Sebab antara KPU dan Bawaslu saling bersinergi guna mensukseskan tahapan pemilu 2024 mendatang. Berbagai tahapan telah dilakukan oleh KPU, namun Bawaslu tetap hadir dalam pengawasan berbagai tahapan pemilu 2024. Seperti halnya beberapa waktu lalu, sejumlah logistik pemilu 2024 telah diawasi dan dikawal oleh Bawaslu agar logistik yang tiba di gudang KPU dalam kondisi baik dan tidak terjadi kerusakan. Adapun logistik pemilu 2024 yang telah diawasi oleh Bawaslu, yakni bilik suara, kotak suara, dan segel. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanjab Barat Nur Hadi Prabowo mengungkapkan, berbagai tahapan pemilu 2024 terus diawasi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan proses pengawalan terhadap logistik yang langsung datang ke KPU. Mulai kemarin yang datang itu bilik, kemudian kotak suara sama segel ya. Kemarin kita sudah melakukan proses pengerosekan terhadap jumlah miliknya berapa, kemudian kotak suaranya berapa, dan kita juga menurunkan beberapa personil kita untuk piket di sana. Jadi setiap ada informasi logistik yang datang, kita selalu pantau di sana. Bowo menambahkan, jelang penetapan DCT Bacaleg dan pengumuman DCT, Bawaslu juga turut mengawasi hal tersebut. Bahkan sejauh ini, dari berbagai tahapan yang telah diawasi Bawaslu, dipastikan berjalan aman dan sesuai aturan yang dilakukan oleh KPU Tanjab Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.